sapi. Anak sapi, jenis kelaminnya ini sepasang nih, laki-laki dan perempuan. Sapi kurban di masjid atau bak yang kami potong, jenis kelaminnya laki-laki, tetapi ditemukan dua ekor. Semuanya sapi itu sapi jantan dan sudah 19 tahun kita melaksanakan pelaksanaan kurban di sini, tidak pernah kita tambahi sapi yang betina. Ternyata setelah pelaksanaan kurban kemarin, dari 5 sapi tersebut ada ditemukan 2 ekor anak sapi. Yang sapi itu bukan sapi betina, semuanya sapi jantan. Tetapi ada kelaminnya juga, yang jantan itu kelaminnya satu utuh, yang satu lagi agak kempes. Kemudian yang anak sapi tersebut sekarang masih berada di Pak RW 03 Pak Suyono. Telah terjadi peristiwa sebut keanehan di masjid kita ini yang kami rasakan, apakah memang itu dari rahmat Allah yang diberikan ke sini ataupun sebaliknya. Tapi yang kami rasakan semenjak pelaksanaan korban tersebut tidak ada nyamuk satupun. Dan di masjid kita ini sampai saat ini adem-adem ayam saja dan harum, katakan harum juga tidak, tapi tidak ada yang berbau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.